Halo Sobat Depok. Pemilih pemula di Kota Depok pada pemilu 2024 berada di kisaran 36%. Untuk itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris menekankan salah satu esensi yang perlu disampaikan menjelang pemilu adalah pendidikan politik. Tujuannya agar jumlah pemilih pemula yang signifikan tersebut dapat tergerak untuk memberikan hak pilihnya saat pemilu 2024. Karena itu, ia menilai pentingnya memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para pemilih pemula agar mereka bisa berperan aktif dalam proses demokrasi. Dirinya berpesan kepada anak muda atau generasi milenial atau Gen Z agar lebih melek politik, sehingga menjadi pemilih cerdas melalui proses pemilihan dengan benar serta menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena memang antusiasnya banyak, Ibu, ya, yang daftar ingin disosialisasi di sekolah-sekolah. Karena memang 36% ternyata datanya itu, ini data BPS ya, pemilih pemula ini pernah mendominasi, memposisikan cukup tinggi di DPT Kota Depok. Iya, pemilih-pemilih, wawasan mereka juga kan barangkali dengan medsos, dengan apa mereka itu. Mereka ada yang antipati sama politik, ada yang males, itu mah urusan orang dewasa, sama orang bapak-bapak gitu, kayak kakek, nenek-nenek, misalnya kita milenial misalnya. Ini harus disadarkan.